Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kumis Beracun. Nah, kali ini nuansanya seger banget nih. Jadi bernuansa alam, hijau-hijau gimana gitu kan. Oke, sekarang saya mau sedikit edukasi buat masyarakat. Nah, kali ini saya punya hewan yang memang bisa dibilang sudah hampir punah ya. Nih. Nah, ini adalah serangga ya. Jadi ini adalah kumbang daun. Nah, yang mana kumbang daun ini adalah sekelompok serangga yang membentuk ordo Coleoptera. Nah, gitu. Jadi si kumbang ini dia udah jarang banget bisa ditemuin nih. Kalau misalkan si apa ya? Jadi hutan atau kebun kita itu nggak benar-benar asri atau yang belum terjamah sama manusia atau mungkin udah terjamah sama pabrik-pabrik atau perumahan. Nah, seperti itu. Jadi memang si kumbang ini itu adalah binatang yang memang bisa dibilang yang cukup menyukai tumbuh-tumbuhan yang memang masih asri, masih segar gitu kan. Nah, itu untuk Coleoptera sendiri ini adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, yang mana artinya adalah koleos dan pteron. Nah, koleos dan pteron ini bisa dibilang kalau misalkan disatukan itu adalah sayap berselubung. Nah, dari si kumbang ini sendiri dia mempunyai eliptera ya. Eliptera itu jadi di bagian, oh iya ini bentar. Jadi tadi gue sempat nemu gitu kan. Jadi ada 4 ekor kumbang, tapi yang satunya mati gitu kan. Nah, nih. Ini salah satunya ya. Nah, ini adalah asli, ini cantik banget, unik nih warnanya. Nah, ini. Jadi sebentar. Nah, ini adalah eliptera. Jadi eliptera itu adalah bagian sayap ya, sayap luar yang memang keras. Jadi fungsinya itu untuk melindungi sayap bagian dalam. Nah, ini nih. Dan untuk melindungi tubuhnya juga. Nah, ini bisa dibuka ya. Karena ini udah mati. Sayang juga nih mati. Jadi ketika gua nemu itu, dia udah ada di bawah. Jadi dalam keadaan udah mati. Nah, ini nih. Ini bisa kebuka ya sayap elitranya nih, kebuka nih sayapnya nih. Bentar, kita buka satu lagi. Ini keras ya, jadi elitra itu keras dia. Nah, ini nih, kebuka ya. Ini asli cantik banget, serius. Warnanya itu lebih didominasi dengan warna hijau, dengan apa ya, kayak semu-semu merah gitulah. Jadi kayak warna-warna pelangi gitu. Jadi dalam satu arah tuh bisa kelihatan hijau. Nah, ini merah, hijau, ini merah. Nah, ini adalah nama kumbangnya itu kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu frog-legged ya, frog-legged leaf beetle. Jadi dia kumbang kaki katak. Nah, kenapa disebut dengan kumbang daun kaki katak itu? Nah, ini seperti kakinya seperti kaki katak panjang. Di sininya agak panjang, agak bulat besar, agak apa ya? Agak oval panjang. Nah, untuk kaki belakangnya itu panjang, dia mirip banget kayak katak gitu. Kayak katak. Nah, nih panjang nih. Nih ya, panjang ya. Ini emang bengkok sih dia tuh. Nah, ini emang panjang juga nih kakinya. Nah, jadi seperti itu. Ini namanya adalah frog-legged leaf beetle atau dengan nama ilmiah Sagra buckwheati. Sagra buckwheati. Jadi ada juga yang dengan nama ilmiahnya adalah Sagra femorata. Tapi itu beda lagi. Nah, untuk femorata itu dia warnanya lebih cenderung warna biru ya. Nah, kalau ini buckwheati, dia warnanya hijau. Hijau agak keemasan, agak kemerahan juga nih. Jadi seperti warna apa ya? Ini asli unik banget. Nah, ini untuk kalian yang mungkin baru pertama kali lihat, ini adalah kumbang ya.
Nah, ini dulu terakhir saya pernah lihat itu waktu saya SMP deh. Saya pernah nemu di rumah, jadi dia ada lagi hinggap di tembok gitu. Saya sempat aneh juga karena itu adalah ketiga kali saya lihat ya. Jadi waktu pertama SD itu waktu sering main ke kebun-kebun tuh nyari apa ya, binatang kayak orang-orang. Nah, kalau sekarang juga orang-orang udah jarang banget ya. Jadi orang-orang itu seperti londok, cuman dia agak kecil. Nah, itu udah jarang banget tuh. Sekarang udah mungkin bisa dibilang hampir punah kali ya, karena seiring berkembangnya zaman juga kan banyak pembangunan perumahan, pabrik gitu kan. Jadi hutan-hutan atau kebun-kebun ikut habis juga gitu. Nah, termasuk dengan si ini tadi ya kan, kumbang. Ini kumbang daun dia. Jadi dia hidupnya di pohon apa ya? Kayak di semak-semak gitu pohon, tapi dia itu hinggapnya di pohon yang memang seperti apa ya? Jadi si daunnya itu kayak yang menjalar gitu. Nah, jadi dia hinggapnya di situ. Nah, kalau dia merasa terancam, dia pasti menjatuhkan badannya untuk ke atas tanah. Jadi dari atas nih, misalkan sini, dia pasti jatuh ke bawah, menjatuhkannya dan nyumput di balik mungkin rumputan kering kalau misalkan ada. Nah, jadi dia seperti itu. Nah, untuk musim musim kemarau, dia biasanya bisa membunyikan suara. Nah, mungkin di apa namanya, di musim kemarau itu mungkin musimnya dia kawin kali ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini, jadi si kumbang daun ini atau si Sagra buqueti ini, dia memiliki bukan cakar ya, tapi memang seperti cakar sih. Ini sangat kuat banget, bahkan dia bisa nempel di kaca sekalipun gitu. Nah, ini jadi di sini saya punya tiga ya. Jadi ada tiga, tadi sempat nemu itu empat. Jadi ada empat ekor. Nah, di sini ada tiga. Itu. Nah, untuk yang ini masih agak kecil. Nah, kelihatan ya hidup ya. Kalau lihat gini, susah nggak? Nah, lihat tuh. Ini cukup menarik juga kan, unik. Ini memang benar-benar harus benar-benar kita bisa jaga. Nanti ini bakalan saya lepas lagi, nggak akan saya pelihara, karena memang ini udah bisa dibilang hampir punah ya gitu. Oh iya, satu lagi. Nah, ini kadang ada yang menyangkut pautkan dengan susuk sambar lilin. Nah, ini bukan susuk sambar lilin ya. Jadi susuk sambar lilin itu dia jenisnya beda lagi, bukan seperti ini. Jadi dia biasanya disebutnya dengan kumbang permata. Itu biasanya ada di daerah Sumatera. Di Jawa juga sih ada, cuman wah, udah jarang banget, udah susah banget ditemuin gitu kan. Ini udah bisa nemuin kumbang ini aja udah wah, udah senang banget gua. Itu kan, udah senang banget asli. Karena memang ini itu udah jarang banget gitu. Nah, untuk susuk sambar lilin itu wallahu alam ya. Jadi kita nggak tahu juga itu kan kebenarannya seperti apa, tapi yang pasti dia sudah langka dan itu pastinya diburu oleh ya segelintir orang mungkin, atau mungkin masih banyak yang nyari sambar lilin dan segala macamnya. Nah, ada yang bilang sambar lilin itu cara makainya dikonsumsi, ada yang dibikin gantungan segala macam, dan sampai terakhir ada yang bilang saya pernah lihat di salah satu video di YouTube ya, tapi nggak tahu itu, lupa lagi namanya, itu channelnya apa. Tapi di sana dia menyebutkan bahwa sambar lilin itu katanya ada mustikanya gitu. Jadi gini, dia nunjukin sambar lilinnya itu dalam keadaan mati gitu kan, tanpa ada kakinya dan apa namanya nih, ya pokoknya nggak ada kaki-kakinya lah, hanya batang tubuhnya aja panjang. Ini beda kan, kalau ini bukan sambar lilin, bukan. Kalau sambar lilin itu hijau. Nah, di sana itu dia coba kocok-kocok gitu kan. Katanya sih ada batunya lah atau apanya lah. Nah, gitu. Nah, ini tips buat teman-teman, jangan mudah percaya dengan hal seperti itulah, dan jangan percaya juga untuk susuk segala macamnya gitu kan.
Nah, untuk yang dia bilang itu tadi yang saya nonton di video itu, dia bilang itu ada mustikanya. Jadi apa ya, kalau diginiin tuh koclak bunyi gitu, kayak ada batu di dalamnya gitu kan. Nah, itu jangan percaya. Karena kenapa? Nah, pengalaman saya gini. Ada yang bilang di hewan itu semua macam ada mustikanya. Yang pertama dari sero gitu kan, atau musang air gitu kan. Itu ada mustikanya. Kalau misalkan dapat mustikanya, katanya kita bisa nyelam apa menyelam ke air itu lama, terus bisa cepet gampang dapat ikan kalau mancing, atau bisa nangkap sendiri ikan di apa di air di danau gitu kan. Terus ada yang bilang juga kan apa mustika ular kobra atau king kobra segala macam lah, pokoknya banyak. Nah, itu saran saya jangan mudah percaya. Karena kenapa? Nah, satu, yang misalkan dari ular kobra sendiri ya, itu kobra itu dia bisa kalau kita mau nipu gitu kan, itu si sisik atau kulitnya itu bisa di apa ya, bisa disisit atau dibuka, mungkin agak dilukai gitu kan, dibuka pakai silet. Nah, jadi dia bisa masukin batu tuh. Nah, ketika batu itu masuk, nah si batu itu bisa di apa ya, jadi bisa digeser-geser. Misalkan tadinya ada di leher, digeser-geser nyampe ke kepala. Nah, ketika kita mau nunjukin ke orang yang mau lihat si mustika tersebut, nah si batu itu ada di atas kepalanya. Jadi sebenarnya kayak sarung gitu kan, jadi masuk masuk gitu kan, jadi bisa ngegeser gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu adalah ya bisa dibilang penipuan lah yang bilang itu mustika. Jadi itu bisa jadi ada batu yang memang sengaja untuk dimasukkan, dan itu yang disebut mustika. Nah, itu salah satu contohnya yang udah pernah saya lihat ya. Jadi ada orang yang menyatakan itu adalah mustika ular kobra, katanya ular kobra, king kobra juga, terus di sero tadi gitu kan, katanya ini saya punya ini. Jadi si mustikanya itu ada di antara sero-sero yang lain gitu kan, si musang-musang air tadi. Terus itu katanya ada di satu buah apa ya, jadi tumpukan tumpukan kotorannya, katanya seperti itu. Tapi nyatanya sih saya belum pernah lihat sampai sekarang untuk mustika sero tersebut. Nah, begitupun dengan ini tadi ya. Ini bukan sambal lilin, tapi ini sagra bokweti, bokweti. Ya gitu kan. Ini bukan sambal lilin, ini kumbang daun biasa gitu kan. Cuman dia udah bisa dibilang hampir punah. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah jangan mudah percaya, karena mungkin si sambal lilin itu yang pernah saya lihat yang di video, mungkin udah dibuka dari bagian badan sebelah mana, terus dimasukin batu sehingga bisa bunyi. Nah, ini untuk mungkin untuk timbulan suaranya itu memang bisa bersuara mungkin ya, karena si kumbang ini aja dia keras. Keras ya, yang namanya kumbang itu pasti keras, ada kumbang tanduk pasti keras gitu kan. Nah, mungkin ya namanya manusia banyak akal kali kan, untuk apa ya, bisa dibilang untuk kepentingan bisnis kali ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa di black di bagian mana, dimasukin batu kecil gitu kan, sehingga orang bertanya-tanya, wah kok bisa gitu kan, itu ada mustikanya di dalamnya. Karena secara tiba-tiba kan nggak mungkin gitu kan, kalau misalkan itu ada pun ya wallahualam gitu kan, kita nggak tahu. Nah, jadi seperti itu. Tapi jangan mudah percaya. Nah, sekali lagi, jangan mudah percaya. Dan ini yang saya pegang adalah bukan sambal lilin ya. Jadi dia, nah seperti kaki katak, kalau sambal lilin itu dia jadi warnanya hijau, terus agak kecil, bukan lancip ya, jadi agak oval gitulah. Kalau ini kan dia beda banget lah. Nah, dia mempunyai antenanya ya, antena kepalanya nih. Nah, gitu. Oke, mungkin cukup segitu edukasi saya kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat. Dan untuk masyarakat yang misalkan menemukan serangga seperti ini ya, kalau bisa jangan dipelihara lah, karena memang dia rentan banget untuk mati dan umurnya pun pendek gitu kan. Ini paling besar ya, dia sebesar ini ya, kurang lebih ada 2-3 cm kali ya untuk besar ininya ya. Kalau kakinya diukur mungkin bisa sampai 5 cm lebih lah. Nah, ini kemungkinan dia jantan gitu kan. Nah, ini adalah ukuran paling besar
Itu kan ini udah banyak banyak banget yang memang mencari juga, karena ada yang menjadikan dia itu seperti ya tadi, entah itu susuk atau mungkin sekedar pajangan. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau bermanfaat boleh kalian share. Oke, salam kumis beracun.